Mas Mano. Burung murai, Mas. Banyak ini buat pada nasi nih. Banyak. Ada suaranya? Enggak ada. Katanya itu enggak apa-apa katanya. Kata yang jual. Iya. Berapa ekor, Pak? Jenen Bapak? Ada 4, Pak. Ada 4 ekor. Iya. Jual lagi apa coba? Enggak mau dipelihara di rumah, Pak. Beli harga berapa, Nan? Kalau yang ini 200. Yang ini 200. Apa burung apa namanya? Dipegang. Terus sama burung. Ada suratnya, Dek. Ada suratnya, Dek. Berapa, Pak? Bukan masalah harganya, Pak. Bawa ke kantor sih. Ke kantor dulu ya. Berapa ekor? Satu, Mas. Pasang. Iya. Yang bawa itu apa, Pak? Itu kacer, kacer. Beli untuk mau di sana sih, mau di ternak. Tapi enggak ada izinnya atau gimana? Ada izin belum, Mas? Ada. Belum izin ya? Iya. Belinya berapa tak di sana, Pak? Kemarin itu 200. Serius, Bro. Anak-anak itu, Pak. Ya? Bukan udah hidup. Udah dewasa ya. Ini ya, Mei 14 jelang lebaran ini kita lebih mengetati pengawasan lalu lintas terhadap media pembawa pertanian yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Mas. Nah, di sini Pak Herman sebagai agen pelayaran ini kita ada koordinasi. Jadi hari ini kita operasi patuh karantina. Jadi setiap penumpang baik itu yang bawa hasil pertanian maupun harus dilengkapi dokumen. Kayak seperti tadi Bapak lihat, masih ada sebagian penumpang yang tidak melengkapi surat kesehatan hewannya. Nah, ini kita edukasi, kita berikan preventif supaya untuk berikutnya mereka mau melapor ke kantor karantina setempat untuk meminta surat dokumen lalu lintas barang tersebut. Jadi kita setiap menjelang apa ini kan kegiatan lebih lebih padat dan intens ya. Nah, ada kenaikan dari segi frekuensi, volume, jumlah penumpang kenaikan ya Pak Herman ya. Nah, ini betul-betul kita harus sering mengedukasi. Jadi kita di sini ada dari KP3, dari KSOP, dari agen pelayaran, kita bersinergi untuk meningkatkan pengetahuan atau kepatuhan para penumpang terhadap lalu lintasnya barang-barang media pembawa yang dalam pengawasan karantina. Pak, tadi ada berapa ekor yang diamankan? Yang tadi ada 4 ekor, ada 6 ekor, ada 2 ekor gitu. Jenisnya apa, coba? Ada murai batu, ada kacer, ada apa namanya? Jalak kebo. Itu semuanya dilindungi, Pak ya? Enggak dilindungi. Cuman harus harus dilengkapi dokumen. Surat. Yang dilindungi itu seperti burung betet, cicak hijau, rangkong yang kemarin yang kita tahan itu. Nah, intinya semua media pembawa yang enggak dilindungi maupun yang apa itu harus dilengkapi dokumen atau sertifikasi karantina, baik itu health sertifikatnya maupun surat kesehatan tanaman karantinanya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.